Administrasi Jakarta Utara terus bergerak untuk menyelesaikan tahapan 8 aksi konvergensi percepatan penanganan penurunan stunting. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara Muhammad Andri menyatakan perkembangan aksi konvergensi stunting di Jakarta Utara sudah memasuki tahap keempat, yaitu penyusunan regulasi daerah. Kita tetap semangat untuk melaksanakan seluruh aksi konvergensi secara terkoordinir, bersama-sama dan terpadu dari semua pemangku kepentingan yang ada di Jakarta Utara. Jelas Muhammad Andri saat membuka kegiatan aksi 4 penyusunan regulasi terkait penanganan penurunan stunting tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara di Simple Room, Hotel Haris dan Convention Kelapa Gading, Senin 17 Oktober 2022. Ia menegaskan aksi 4 konvergensi stunting menjadi dasar koordinasi lintas sektor dan tenaga pendamping program yang nantinya akan dipadukan dengan keputusan wali kota yang telah dibuat. Harapan kami, semua UKPD bisa tetap konsisten dalam melaksanakan aksi ini, sehingga pelaksanaan kegiatan yang sistematis dan terarah akan mendapatkan hasil yang lebih optimal, ujarnya. Seperti yang telah diketahui bahwa pemerintah daerah dan pusat tengah memfokuskan pelaksanaan 8 aksi konvergensi percepatan penanganan penurunan stunting yang terdiri dari analisis situasi, rencana kegiatan, rembuk stunting, peraturan bupati atau wali kota tentang peran desa, pembinaan kader pembangunan manusia, sistem manajemen data stunting, pengukuran dan publikasi stunting, serta review kinerja tahunan. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan.